Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Tarim, Yaman, dan sekarang hari ini adalah hari Jumaat, dan ini saya nak belanja sikit video-video persekitaran Tarim ataupun Yaman hari, dan ni permulaan saya dah keluar dari rumah untuk nak ke solat Jumaat. Dan rumah saya tu kat sana, dekat sana rumah saya. Kebetulan saya naik dah jadi guna jalan raya ni. Hari ni semua orang dah buat persiapan untuk nak pergi solat Jumaat lah. Okey, ni adalah tempat kalau ada banjir ataupun hujan, dia akan turun, dia akan bertakung di kawasan sungai ni lah. Ni sungai, tapi di Yaman, di Yaman ataupun di Tarim, dia hujan kadang-kadang kalanya setahun sekali ataupun setahun dua kali macam tu. Hujan sikit lah, 5 minit, 10 minit lah. Dia tak macam, tak serupa ataupun tak sama macam di Malaysia. Okey, sekarang ni saya nak ke solat Jumaat. Tu kan kita dengar azan kan. Jom kita pergi ke solat Jumaat, jom. Let's go. Okay. Solat Jumaat saya hari ni, saya nak pergi ke tempat lain sikit. Saya nak ke solat Jumaat ke masjid yang sebelum ni saya tak pernah ke masjid tu lagi. Ke masjid lain sikit. Sebelum tu motor saya macam nak mati-mati. Motor saya ni kita kena check. Oh, kita. Okey, sebelum tu motor saya macam dia nak mati. Dan motor di Yaman ni, dia ada, orang panggil apa, dia ada kunci untuk kita kunci minyak, sebab kita takut ada pencuri yang curi minyak. Di Malaysia kita tak tahu, sebab jarang ada kes kecurian minyak. Tapi kalau di Tarim Yaman, dia selalu sangat orang curi minyak, sebab minyak sekarang, minyak di sini sangat mahal. Okey, tempat kunci minyak dia di sini. Oh, ni kan. Eh, mana nampak kunci minyak di sini. Jadi nampak. Okey, kita kena dia dia ada pusing ke ke depan dan ke belakang, tapi kita guna yang ke belakang. Sebabnya yang kita guna ke belakang, sebab minyak saya dah habis. Dia kalau kita pusing minyak tu ke depan, bermaksud minyak tengah banyak lagi. Kalau pusing pusing minyak ke belakang, minyak tu kurang daripada tank tu. Dan satu kelebihan motor sini, dia ada penyimpanan minyak rahsia di dalam motor ni. Dan satu lagi, motor ni motor ni dia boleh kunci minyak ya, kalau orang curi. Okey, jom kita tengok perjalanan saya nak ke sana, ke masjid. Tu orang-orang yang dah bersiap untuk nak ke masjid. Anda boleh tengok, lihat. Oh, gear tak berang. Kita press sikit dia. Macam duduk-duduk muda sikit. Okay, let's go. Orang bersih di
bersih di kawasan rumah dia. Sebab hari ni hari Jumaat, dia orang bersih-bersih. Saya nak pergi satu masjid yang tak pernah saya pergi lagi di dalam seumur hidup saya di Tarim Yaman ni, di Yaman. Saya duduk di Yaman ni, saya tak pernah lagi duduk. Assalamualaikum. Inilah jalan-jalan Yaman. Kita cari masjid yang jauh sikit, yang mencabar. Ini kita boleh saksikan apa kawasan kebun di Tarim, kebun kurma. Di Yaman ni bukan sekadar padang pasir saja, ada kebun-kebun pokok kurma. Ada bonggol, kena hati-hati. Oh, okey. Jalan di Tarim dia tak ada tulisan, dia tak ada apa orang apa tu? Line tak ada line ke, tak ada line. Macam jauh juga lah. Tapi solat jumaat lah, dia buat aja. Okey, kita penanda jalan kata stop, waqif dalam bahasa Arab.
Dia ada dua bahagi jalan. Satu je jalan kiri ataupun kanan. Tapi saya rasa saya kena ambil jalan belah kanan sebab kalau saya guna kiri tak ada, tak ada ni, tak ada masjid rasanya. Oh, saya tak boleh ambil belah kanan sebab kat sini tak ada masjid. Rasanya saya tak tahu lah, tapi sebab sini saya pernah lalu dulu. Jalan ni jalan yang tak ada masjid. Tapi saya cuba dulu satu je sikit. Minyak motor saya cukup ke tak tahu. Saya cuba dulu. Di masjid kan lah? Masjid? Masjid? Okey, dia cakap ada masjid kawasan ni. Ini bukit-bukit. Cantik bukit lah. Ni ada seorang bawa mak dia ke apa. Sepatutnya kita tak boleh ambil gambar kalau orang perempuan. Kita kena potong lah mak dia. Di sini kalau kita ambil gambar perempuan, dia macam air. Tu ada masjid. Dia nampak tu. Ada masjid. Kita cuba masjid tu, mungkin solat Jumaat. Aduh, dia betul. Orang sini macam ada buat solat Jumaat. Dia juga untuk lah. Masya Allah, benda depan dapat solat Jumaat. Ui, cantik masjid ni. Macam mana nak lalu? Ya, betul-betul dengar bunyi suara macam orang baca khutbah. Okey. Ui. Jalan. Dia bukit, dia sama macam Mekah lah. Bukit Uhud, bukit apa semua. Bukit ni tak ada, tak ada pokok kat sini. Tapi kalau di darat, di daratan ni ada pokok. Jadi saya selalu duduk di di masjid dekat rumah aja. Jadi kita tak keluar daripada kepumpung ataupun tak keluar daripada temburung. Jadi kita tak tahu masjid lain lebih cantik lagi di masjid dekat rumah kita. Jadi saya akan cuba keluar daripada zon selesa. Saya tak pakai gamble lah sebab saya tak ada duit lagi. Nanti kalau saya ada duit, insyaAllah saya akan beli gamble. Dia gamble ni dia tak orang panggil apa, dia takkan bergegak lah. Bergegak lah. Masjid lah, wah, tak tahu ada solat Jumaat ke tak. Kadang-kadang masjid tak ada solat Jumaat. Oh, bukan masjid solat Jumaat. Oh, bukan. Bukan masjid solat Jumaat. Aduh. Bukan masjid solat Jumaat. Alah, bukan masjid solat Jumaat. Jadi, saya kena keluar balik dari masjid yang ada solat Jumaat. Wait.
masjid tak ada solat Jumaat ni. Hairan. Tak ada mas. Okey. Ada satu masjid ke dalam tu. Dia mungkin ada solat Jumaat sebab saya dengar suara kat sana, kat sana. Saya terpaksa kena patah balik motor saya. Okey. Tak ada tadi kita kena pergi ke sana. Masjid sana. Macam ni lah seorang YouTuber di padang Sahara Pasir. Bau-bau ni dia orang buat pencalonan YouTuber kritik hadiah YouTuber kepada YouTuber, para YouTuber. Pak, para YouTuber ni kadang-kadang orang tak menghargai mereka, tak menghargai dia orang. Film masjid Jumaat, solat Jumaat. Masjid solat Jumaat. Solat Jumaat, Sam. Okey, kita mau. Betullah. Okey, ada solat Jumaat, ada. Ada solat Jumaat sini. Insya-Allah, insya-Allah. Baik, Sam. Mana? Okey, dia kata suruh teruskan lagi. Wih, lawa tempat ni. Ui. Dalam macam dalam ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit. Okey, betul, kita dah dengar macam orang baca khutbah. Assalamualaikum. Ui, lain macam tempat eh. Masya-Allah tempat. Kita kalau nak masuk kampung orang, kita kena menghadap. Lepas tu seram pula nak masuk. Sebab kadang-kadang kita termasuk tempat macam syiah, tempat macam apa, kadang-kadang mereka tak suka kita. Kita adalah ahli sunnah. Cewa tempat. Tapi hati-hati je lah. Lagipun kat sini semuanya orang Islam. Okey, kita dah dengar kan orang macam khutbah. Ni dia masjid dia. Okey, tu masjid dia. Okey, tu masjid. Tu masjid dia. Wa ma faraba alayhi solat Jumaat. Ukhtubu li 'abdi ma qad kana ya'malu min 'amal salih. Tu masjid dia. Tengah orang macam khutbah. Okey, kita kena pakai motor. Kebetulan tingkat saya patah. Saya kena tukar dua. Saya kena buang saya punya macam tripod dia. Makan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tahun. Insya-Allah. Yud'at al-amal bi'asr al-dhan wa tanbih bi tadbib al-ahli an-nafsiyyah.
Masjid ni, ni semua orang dah keluar daripada solat Jumaat ni. Dan masjid ni namanya Masjid Sabit, Masjid Jamek Sabit. Dan okey, saya rasa sekadar tu je video yang saya buat. InsyaAllah akan datang saya akan buat video-video yang lain lagi kan. Saya mungkin pergi ke masjid yang lain pula. Ni masjid yang tak pernah saya pergi masjid ni. So, jangan lupa like, comment, subscribe and share. Dan inilah masjid, tapi di luar tu dia orang ada buat macam jual-jual lah, jual sayur, jual apa kan. Tu okey, kat ni lah masjid. Jauh masjid ni dalam berapa, 15 minit ataupun 10 minit lah daripada Tarim. Dan saya tak pernah pergi, tak dah sampai kita dalam perkampungan ni yang saya nampak kan pasal masjid ni. Dia orang sini dia tak pakai kopiah, tapi ada macam orang-orang tua-tua aja yang pakai kopiah. Tak tahu kenapa kan, tapi ni macam masjid pedalaman yang jauh daripada ni. Pada mulanya saya tak tahu, kata ada macam ramai orang macam ni kan, ramai umat, ramai sangat macam ni kan. Tapi rupanya kat sini insya-Allah ramai lah. Yang saya tak tahu kata ramai macam ni kan. Bila kita masuk dalam sukan solat Jumaat ni wajib kan, jadi orang terpaksa kena keluar untuk solat Jumaat lah di kawasan ni. Okey, sekadar tu video yang saya buat. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Assalamualaikum.